gulai batang pisang, hidangan lazat dan unik. Ia popular di utara semenanjung Malaysia, khususnya di daerah Balin dan Sik. Tak lengkap sekiranya gulai ini tidak dihidangkan semasa majlis kenduri kahwin. Ia menjadi gulai keramat yang wajib dihidangkan kepada para tetamu. Kini saya berada di salah sebuah kampung, iaitu Kampung Bukit Rawa Baling, untuk meninjau masyarakat di sini bergotong royong untuk menyediakan gulai batang pisang. Atau umbut, iaitu isi atau bahagian yang lembut dalam batang pisang, merupakan bahan utama yang digunakan dalam masakan ini. Masyarakat di sini memanggilnya rias pisang. Sama-sama kita menyaksikan proses membuatnya. Batang pisang yang diambil kemudian disiat untuk mendapatkan umbut ataupun rias pisang yang paling lembut. Kemudian dipotong-potong kecil untuk memudahkan proses masakan. Seterusnya umbut pisang dicuci dengan air yang bersih. Masa-masa dia ketahuan saya tinggal awak tak layak masak.